Hai, Assalamualaikum, bersama saya Eddie Jali. Okey, hari ni Eddie berada di Cyberjaya. Buat apa Eddie berada di Cyberjaya? Eddie akan review satu kedai makan iaitu Texas BBQ Bun. Okey, sekarang Eddie berada di bangunan CBD3 berhampiran dengan Malakat Mall. Okey, tunggu apa lagi? Let's meet! Dah sampai dah menu pilihan Eddie hari ni. Tengok tak, nampak? Sedapnya. Nak tahu tak apa nama dia? Okey, menu yang pertama adalah Smoked Pulled Beef Toast. Okey, menu yang kedua kita adalah Smoked Biscuit Spaghetti Creamy. Okey, menu ketiga kita adalah Smoked Beef Cheese Loaded Fries. Dia akan rasa dulu dia punya daging. Tengok ni. Dekat spaghetti dia ada daging. Dia punya daging dia memang sangat best. Sebabnya Eddie tak pernah lagi makan daging. Smoke macam ni memang juicy. Eddie diberitahu dekat owner dia, daging ni masak lebih kurang dalam 18 jam. Lama tu 18 jam. Tapi bila masak 18 jam menggunakan api yang sangat slow, perlahan, steady, itu yang rasa dia lagi sedap tu. Dia makan pula dengan spaghetti sekali dengan dia punya creamy cheese dia, memang sedap. Okey, menu yang seterusnya Eddie akan try iaitu Smoked Beef Cheese Loaded Fries. Boleh tengok dia punya ni. Penuh dengan cheese. Ini menggunakan daging yang sama yang dimasak 18 jam. Dia letak pula dengan cheese dan juga fries. Memang loaded lah dia. Okey, dia punya smoked beef dia memang sangat lembut. Nak kunyah pun boleh. Tak ada masalah. Dia punya fries dia, besar-besar fries dia. Cheese dia tak payah cakap lah. Memang penuh satu mangkuk ni dia punya cheese. Okey, menu seterusnya Eddie akan try iaitu Smoked Pulled Beef Toast. Okey, Eddie akan angkat dulu. Eddie nak tengok dia punya dalam dia macam mana. Okey, Eddie dah potong dah dia. Boleh tengok dalam dia. Ada slice cheese dan juga ada seperti biasalah iaitu beef smoke. Boleh tengok daging dia memang penuh. Dicari-cari lagi. Tengok ni, dicari dia. Dia punya cheese dia memang orang tengok pun menyelerakan. Yang bestnya dia sediakan sekali dengan fries. Okey, memang terbaiklah. Eddie nak makan. So kepada anda semua, jangan jealous. Kalau nak, datanglah kat sini. Wajib try, okey? Okey, thank you. Ini menu special ni. Paling special dekat sini. Nampak tak? Okey, Eddie pun dah tak sabar nak try ni. Mesti korang nak tahu apa yang ada dalam setiap mangkuk ni kan? Okey, Eddie bagi tahu apa nama dia. Rib, pulled beef, pulled chicken, pulled lamb, lamb chop, biscuit. Dan kita ada iaitu sauces homemade. Kat sini anda boleh request dia punya sos nak makan dengan set kita ni. Untuk hari ni Eddie request iaitu sos BBQ sos dan juga hickory sos. Dia ada 7 jenis sos. Anda boleh request sahaja. Okey, rasa daging dia memang sangat juicy dan lembut. Yang paling bestnya dia rasa dia memang sangat sedap. Sebab apa sedap? Dia hanya marinate dengan garam dan juga black pepper sahaja. Cara bakaran dia pula, nampak tak mesin dekat belakang tu? Itulah cara dia bakar, dia smoke. Kalau bahasa kita Melayu ni orang panggil disalai. Makan set yang ni memang sangat best. Yang ni dia panggil adalah set Texas 3. Korang boleh datang kat sini order. Memang berbaloi, sangat puas hati. Semua benda ada dalam ni. Dan yang paling bestnya, korang boleh custom dia. Nak apa, dia ada banyak pilihan. Anda boleh customkan dia ikut cita rasa sendiri. Okey, menu terakhir yang Eddie order iaitu homemade sausage. Dia ada chicken dan juga beef. Eddie tak pernah rasa lagi macam mana homemade sausage ni. Biasanya Eddie beli dekat luar, dekat supermarket tu dia punya sausage. Tapi yang ni original homemade. Memang sangat sedap. Yang ni beef, yang ni chicken. Eddie memang sukalah dia punya juicy daging dia dengan juga ayam
Memang best. So kepada anda semua, nak makan sosis homemade, anda boleh datang dekat sini. Nak nikmati hidangan di sini, let's meet di Texas BBQ Bun.